Nanti izin rekan-rekan kalian. Jadi kalau setiap belum giliran sekian. Pak RW Jul. RW 5. Silijar. Jadi berawal daripada informasi masyarakat ya, bahwa ada peredaran minuman keras yang belum diketahui kadarnya maupun komposisinya, kemudian izinnya, kemudian tidak ada label-label yang harus sesuai aturan yang tertera di dalam botolnya. Jadi ini kemudian dengan adanya informasi itu, penyidik yang melakukan penyelidikan bersama dengan Balai POM ya, DKI, melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan tidak hanya 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, tetapi penyelidikan untuk mengetahui betul-betul ya, betul-betul apakah kegiatan itu ada pelanggaran pidana atau tidak. Jadi dengan berbagai teknik ya, akhirnya penyidik berhasil mengetahui bahwa di rumah ini ya, di TKP ini telah ada suatu kegiatan pelanggaran berkaitan dengan undang-undang pangan gitu ya, yaitu ada minuman ini yang tidak memiliki izin edar, kuasa edar. Kemudian juga setelah kita cek, ternyata di rumah ini juga ada memproduksi ya, kemudian memperdagangkan. Kenapa memperdagangkan? Karena disebar ya, atau dijual ke Jakarta. Jadi untuk minuman ini sudah kita ungkap, kita lakukan penyidikan bahwa ini adalah dilarang. Pak RW Jul, RW 5, Silijar.